Halo, selamat pagi rekan-rekan audiofil. Pagi hari ini saya akan mendengarkan sampel suara dari Empower Amplifier Cube, yaitu audio research model D70 2x70 watt ya. Preamp-nya seperti kemarin, preamp DIY 6SN7, tube-nya saya pakai GE Tato yang Coinbase. Ya, speakernya masih lagi seneng ini elektrostatik ya. Oke, selamat mendengarkan. Ini sekarang full tube, preamp tube. Powernya pun cukup ya, seperti biasa sourcingnya pakai Apple Music, di AC-nya Estol and Kern. Selamat mendengarkan. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame, bésame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. Bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame, bésame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my unfolding, you never knew this true before. Whoever thought I'll be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream will take wings and my life would be through. And make all my dreams come true. Nah, sekian sampel suaranya. Audio research karakternya ya memang sangat clarity-nya baik sekali. Tapi untuk yang seneng suara agak doff, mungkin audio research ini akan kurang cocok ya. Yang agak analog gitu. Ini clarity-nya dominan sekali. Nah, beberapa periode ini saya selalu melatih kuping saya dengan suara elektrostatik ya. Dan sekarang sudah mulai terbiasa dengan suara tanpa kolorasi, suara box, suara kotak ya, dan itu suara yang lebih benar ya, lebih baik. Nah, banyak teknologinya untuk mencapai suara yang tidak mengandung suara kotak. Ada yang open bubble, ada yang elektrostatik, ada yang ribbon, ada planar, banyak ya. Nah, cuman kelemahan dari elektrostatik ini, dia nggak bisa hinggar-bingar. Jadi kalau Anda senang musik yang mendentum dan hinggar-bingar,
ya jangan pilih elektrostatik, pilih yang dynamic, pakai box besar itu ya. Nah, ada yang tanya di iklan saya di YouTube, bagaimana cara membedakan atau mengetahui suara box di dalam suara sebuah speaker. Nah, yang paling simple, yang paling mudah adalah apabila Anda mempunyai speaker bookshelf, ya, tutup front bufflenya, tutup tweeters, middle dengan kain tebal atau dengan plastik tebal, isolasi, tutup tweeter dan middlenya, kemudian nyalakan musik, ya. Setelah ditutup kedap, tweeter dan woofernya, nyalakan musik dan dengarkan. Nah, itulah suara kotak. Ya, vibrasi atau resonansi dari suara kotak yang didengarkan, dan itu akan bersatu dengan suara direct dari middle tweeter. Kalau middle tweeter ini sudah kita lepas, suara speaker dinyalakan. Nah, di dalam suara middle tweeter yang direct, yang asli, itu akan disertai suara box yang tadi. Waktu middle tweeternya ditutup. Ya, itu yang paling mudah dan simple. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam audio dari West Hi-Fi. Selamat pagi.